Assalamualaikum. Di video kali ini, seperti requestan teman-teman di DM, di comment section, di video-video aku sebelumnya, teman-teman pengen aku buatin video baby haul atau perlengkapan baby newborn aku. Nah ini aku sempetin, ini udah malam, tapi berhubung malam ini aja aku bisa buat video, makanya aku buatkan. Kelengkapannya udah 90%, 10%-nya itu masih di perjalanan, aku pesan online. Karena semua yang aku beli ini itu semuanya online. Enggak semuanya, Deng. Ada juga yang aku beli offline, itu yang ukuran-ukuran besar, yang ongkirnya lumayan banyak. Jadi aku beli offline. Ini yang aku beli sesuai kebutuhan ya, jadi nggak mubazir, nggak terlalu banyak juga. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan newborn. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, teman-teman bisa komen di bawah apa aja sih yang kurang, biar aku evaluasi gitu. Mungkin ada kelupaan di aku belinya. Nanti bakalan aku kategorikan barang-barangnya, mulai dari baju, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, dan semua barang-barang ini nanti bakalan aku tulis di description box list-listnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Oke, nggak perlu lama-lama, ayo kita mulai. Oke, sekarang kita mulai dari pakaian bayi. Ini kita mulai dari newborn dulu ya. Aku siapkan sedikit aja buat newborn karena bayi itu cepat gede. Jadi aku lebih memilih baju yang 3-12 bulan itu lebih banyak dibanding yang newborn. Nah, untuk newborn aku beli yang satu paket gitu, merek Fluffy. Itu sudah ada baju, baju lengan panjang, baju lengan pendek, terus sama celana juga, sama mittensnya. Untuk yang sepaket ini, itu ada 3 pieces baju lengan panjang. Motifnya beda-beda. Ini yang polos, terus ada yang salur, sama yang warna putih motif panda. Ini motifnya lucu-lucu banget. Terus netral ya, warna coklat. Terus pasangannya ini ada 3 juga celana panjang yang tutup gini. Nih, jadi bisa dipasangkan gitu. Ini sama ya. Jadi ini yang sepaket gitu ya. Dapat 3 lengan panjang, 3 lengan celana panjang yang tutup. Terus yang paketan lainnya itu ada baju yang lengan pendek. Ada motif salur juga, sama aja sih tadi. Terus polos sama putih polos. Kalau ini nggak ada gambar pandanya ya, putih polos aja. Nanti aku pasangkan sama ini. Yang celana panjang, aduh. Ini yang celana panjang kayak gini. Terus ada ini. Tuh. Sama ini. Nah, jadi ini nanti satu pasang kayak gini gitu. Nah, nanti seperti ini ya, pasangkan tuh. Nih. Selanjutnya yang masih satu paket itu ada baju kutung kayak gini. Ini juga 3 pieces. Motifnya semua sama. Ada yang motif panda, ada yang polos, sama yang salur. Dan ini aku pasangkan sama ini celana pop. Nih. Tuh. Jadi nanti ini satu pasang sama gini. Ini masih dalam satu paket tadi ya. Ini bahannya halus, lembut banget tuh. Terus kayak stretchy gitu ya. Pokoknya halus banget. Kalau Fluffy itu nggak diragukan lagi. Banyak banget rekomendasi para moms-moms semua tentang bahan dari Fluffy ini. Teman-teman nggak usah khawatir untuk bahannya. Karena ini juga 100% cotton. Jadi aman banget buat kulit bayi. Biasanya kalau newborn itu cepet ganti celana ya, karena kan masih sering pup, sering pipis, makanya aku tambahkan celana lagi. Jadi aku beli ini lagi dari Fluffy, celananya yang kayak gini. Nih, aku tambahkan 3 pieces. Ini nggak yang sepaket ya. Tuh. Sama celana panjangnya aku tambahkan juga 3. Tuh. Jadi aku lebih banyakin di celana untuk newborn. Terus karena rencana kalau siang aku tuh nggak pakai popok, nanti di malam hari baru pakai popok, aku juga tambahkan ini apa sih namanya, ini popok kain ya. Ini popok kainnya aku pilih 2 merek. Ini dari Fluffy yang kayak gini. Ini warna putih, terus ada salur, terus ada yang polos.
Terus ada merek Nova yang ini. Ini semua halus bahannya ya, nggak usah diragukan kalau bahannya. Oh sorry, ini merek Chio. Nih merek Chio. Nah kalau ini satu pasang dapat 3 kayak gini. Nih. Kalau yang ini dapat 3 juga. Ini aku sediain 9 aja. Mudah-mudahan cukup ya. Nanti kalau misalkan emang nggak cukup nanti aku tambah. Tapi kayaknya ini cukup karena ini kan nggak dipakai lama, palingan sebulan udah nggak kepake lagi, sebulan dua bulan udah nggak kepake lagi. Gini. Jadi buat baby newborn itu aku lebih banyakin celana dibanding baju. Kita lanjut di mittens. Aku sediain ada 6. Kalau ini yang satu paket sama fluffy tadi ya, yang pertama tadi yang newborn, ini dapat motif sama kayak bajunya, ada yang polos, terus ada yang putih, sama yang salur kayak gini. Untuk mittens ini aku tambahkan merek Boho Baby, ini aku pilih yang warna peach, terus ada warna krem sama coklat. Ini aku pilih sesuai dengan baju newborn tadi ya, biar senada gitu. Jadi aku cuman sediain 6 mittens karena ini nggak terlalu lama dipakai, palingan ya sampai sebulan dua bulan. Karena kalau anak itu nggak baik dipakein ini lama-lama. Nah pokoknya kalau kita udah bisa gunting kukunya dia, kita udah nggak usah pakai ini lagi. Selanjutnya untuk kaos kaki, nah kaos kaki aku masih punya 2, cuman punya 2 dulu. Karena yang lainnya itu masih dalam perjalanan ya, belum sampai. Ini yang merek Georgie Baby. Nih. Nanti kelebihannya aku buatin lagi deh di part 2. Dan aku juga sediain ini kit shock. Kayak sepatu gitu ya, tapi kaos kaki. Aku nggak beli sepatu sama sekali karena belum kepake juga sih untuk baby. Palingan nanti 6 bulan ke atas baru beli sepatu. Pengalaman Malaika juga, aku ambil pengalaman dari Malaika. Sepatunya nggak terlalu kepake. Palingan kalau keluar pakai kaos kaki, kalau buat bayi. Beb, ini warna apa sayang? Warna apa ini? Ini lihat nih warna apa? Warna apa ini yo? Ini buat siapa? Ade. Oh, buat Ade. Katanya ini buat Ade. Nah, sekarang kita masuk ke baju 3 sampai 6 bulan. Ini aku beli yang merek Kiki Pop kayak gini. Aku suka motifnya karena biasa aja sih, tapi kayak cute gitu ya motif-motifnya. Ini yang apa sih ini? Yang panda gitu ya. Terus ini satu set sama celana nih kayak gini. Nih, ini aku pilih yang lengan pendek sama celana pendek. Terus aku suka dari Kiki Pop ini karena celananya ini kayak gini ya, nggak terlalu ketat karetnya. Kalau yang fluffy tadi itu lebih ketat, mungkin karena jumborn makanya agak ketat. Kalau ini tuh dia nggak terlalu ketat nih. Terus bahannya lembut 100% cotton, jadi aman banget buat kulit bayi. Terus motif yang lain aku pilih yang ini, yang kucing-kucing kayak gini. Ini juga aku ambil yang lengan pendek sama celana pendeknya. Terus untuk selanjutnya aku pilih yang lengan panjang kayak gini. Ini yang motif sun atau matahari nih. Terus ada pasangan juga celana. Nah celananya kayak gini, bukan yang tutup, yang biasa aja. Karena kalau yang tutup itu sebentar banget dipakainya. Jadi aku pilih yang terbuka aja kayak gini, biar nggak mubazir dan cepet dan lama gitu dipakainya. Untuk baju 3 sampai 6 bulan berikutnya itu aku sediain sleep suit. Ini ada satu set dapat 3 pieces dengan motif yang berbeda. Ini mereknya Mamas Papas. Motifnya ini 3 ya. Bahannya ini lembut, halus, 100% cotton juga. Tuh. Pokoknya ini dingin, adem, nyaman banget buat bayi. Nah, motif yang pertama kayak gini. Warna abu-abu, terus ada lispingnya. Yang aku suka dari merek ini tuh tangannya terbuka gini ya. Tapi kalau misalkan malam udah tidur, kita bisa tutup. Nih, kayak gini. Jadi multifungsi. Terus kancingnya, dia pakai kancing tut kayak gini ya. Tuh, kancing kayak gini. Dan kakinya tutup. Nih.
Motif kedua ada warna pink. Ini nggak polos banget ya, ada bunga-bunga gitu. Sama. Terus motif yang ketiga warna putih, lis pink, terus ada gambar kelinci. Nih, lucu banget. Tuh. Untuk baju 3-6 bulan, aku masih sediain body suit yang lengan panjang sama baju sepasang gitu. Tapi barangnya belum tiba karena masih dalam perjalanan. Nanti aku buatkan di part 2 ya. Untuk singlet, aku sediain ada 6. Ini yang ukuran newborn sama yang ukuran S. Ini aku merek velvet. Tuh. Ini halus juga, adem. Nah, ini kenapa aku sediain ini, takutnya nanti bayinya itu dingin, butuh kehangatan gitu. Makanya bisa ditambahkan dalamnya pakai ini, terus dilapisi baju. Atau mau keluar-keluar rumah, misalnya mau imunisasi atau kemana, itu bisa pakai ini dulu biar babynya hangat. Makanya aku cuman sediain 6 aja. Ini udah cukup ya untuk baby newborn sampai 6 bulan lah. Selanjutnya kita ke baju 6-12 bulan. Ini aku ada beli slip suit lagi. Aku suka banget beli slip suit karena gampang gitu dipakainya, terus simple dan bisa juga dipakai kemana-mana. Jadi bukan cuma untuk tidur. Karena aku nggak beli baju keluar-keluar rumah ya. Dengan pertimbangan ini kan lagi pandemi, jadi pasti kita nggak akan keluar rumah. Palingan cuma imunisasi doang. Makanya aku nggak beli baju rumah dulu karena masih kecil babynya. Nanti mungkin kalau umur 6 bulan ke atas, 1 tahun, itu baru beli baju keluar rumah. Tapi nanti dia dilihat, kali aja aku mau beli baju keluar-keluar rumah gitu. Tapi ini udah cukup banget buat dipakai keluar rumah, yang slip suit atau baju-baju body suit gitu ya. Ini yang warna, apa ini ya? Warna gingerbread, nih. Kalau ini 100% cotton. Pokoknya semua yang aku pilih itu cotton ya, biar bayinya itu nyaman gitu pakainya. Karena kan bayi itu kulitnya sensitif, makanya aku pilih yang cotton. Aku kan ada keturunan eksim gitu, takutnya nular ke baby. Makanya aku lebih memilih kain yang bahannya cotton. Nah, kayak gini ya modelnya. Tuh. Ini merek Boho Baby. Terus kancing kayak gini. Kancing buka tutup ini ya. Tuh. Terus tertutup bawahnya. Ini yang motif pertama. Terus yang kedua, ini juga dari Boho Baby. Nah, kalau ini yang ruffle, ini aku beli yang warna cappuccino, warna coklat gitu. Ini bahannya lebih tebal, terus apa ya? Sama sih dingin juga yang tadi ini, cuman ini lebih tebal, terus ada ruffle-nya kayak gini. Terus kalau kancingnya dia ini zipper ya. Tuh. Dan bagian bawahnya yang aku suka, ini bisa terbuka, terus kalau tidur bisa ditutup. Nih, kayak gini. Tuh. Terus slip suit yang ketiga, ini sama bahannya yang kedua. Cuman modelnya kayak gini, aku pilih yang warna krem, terus ada lis coklat. Ini juga zipper, sama kakinya juga kayak gini. Terbuka tapi bisa ditutup. Tuh. Ini aku pilih yang netral-netral. Karena babyku cewek, aku tuh nggak terlalu suka sebenarnya kalau pink banget, kebanyakan pink, makanya aku pilih varian-varian motif-motif warna-warna lain gitu biar nggak terlalu pink banget. Makanya aku pilih warna-warna kayak gini. Dan di sini di Boho Baby itu warnanya variatif semua, mulai dari pink, dari coklat, terus krem, pokoknya banyak banget, teman-teman bisa pilih aja. Selanjutnya aku beli slip suit lagi yang kayak gini. Kalau ini merek Carter's nih. Tuh, kenapa aku beli ini? Karena lucu aja sih. Ini bisa dipakai kemana-mana juga. Tuh, ada gambar polnya gitu. Terus kancingnya kayak gini tuh bisa dipakai keluar rumah banget karena motifnya itu ada ruffle-nya di tangan. Nah, ini zipper ya. Terus kaki tutup gini. Pokoknya aku tuh dari Malaika sampai bayi yang kedua, aku suka beliin slip suit. Karena simple. Gak perlu banyak baju, cuma satu aja udah menutupin semuanya. Nah, selanjutnya aku beli body suit ini satu set dapat 5 pieces. Ini merek Mamas Papas. Nah, kayak gini. Ini bisa banget juga dipakai keluar rumah. Pengalaman Malaika dulu aku suka pakein ini
terus nanti dipasangkan sama legging. Nah, untuk motif pertama ada warna pink, terus gambar burung kayak gini, gambar bird. Terus motif yang kedua abu-abu, ada dot-dot putih. Terus yang ketiga, motif ketiga warna putih, terus ada gambar burungnya juga sama dot-dot hitam. Terus ada warna pink polos nih, sama ada yang warna kuning, warna kuning polos tapi ada gambar burung ini. Nah, ini dapat 5 pieces ya, satu set kayak gini. Ini bahannya juga lembut banget, 100% cotton. Tuh, aku suka yang merek Mamas Papas karena motifnya itu nggak terlalu mencolok, jadi motifnya masih aman-aman aja dipakai untuk cowok, untuk cewek. Banget kok motif-motif Mamas Papas yang lucu-lucu dari cowok atau cewek, by cowok atau cewek ya, teman-teman bisa pilih aja. Tapi ini tuh udah lumayan banget motifnya, nggak terlalu mencolok gitu, nggak warna-warni banget. Selanjutnya aku beli juga baju kayak gini, sepasang gitu sama celananya nih. Ini yang merek Boho Baby, tapi ini sebenarnya untuk 9-12 bulan ya. Nih, untuk merek Boho Baby itu dia ngepas ya, makanya aku pilih yang ukuran besar biar lama dipakai gitu, nggak mubazir. Jadi aku pilih yang besar nih. Ini yang sepaket gini, baju sama celana. Selanjutnya aku beli legging 3 pieces, ada yang warna abu, terus warna pink sama abu juga. Tapi ini beda-beda ukuran ya. Kalau ini 0 sampai 6 bulan, ini ukuran 3 sampai 12 bulan. Ini ukuran berapa? 3 sampai 9. Pokoknya ini beda-beda ukuran gitu. Nanti aku tulis ya di sini. Nah, ini bisa dipakai kemana-mana gitu. Jadi nanti disambungin, misalkan nih, kayak gini kan. Nah, aku sambungkan sama ini. Tuh kayak gini. Tuh. Jadi bisa dipakai kemana-mana. Atau misalkan kuning. Nih kuning, pasangkan sama ini. Tuh, masuk-masuk aja kan. Jadi bisa dicocok-cocokkan. Makanya aku pilih warna yang netral, yang bisa masuk ke semua warna. Nah, selanjutnya aku sediain topi. Ini merek Boho Baby. Aku pilih yang warna pink sama coklat. Ini karena kebanyakan bajunya pink, coklat, abu-abu, makanya aku pilih yang netral. Ini kan banyak tuh warna bajunya yang warna kayak gini, makanya aku pilih ini. Terus yang coklat, ini bisa masuk ke abu-abu, bisa masuk juga ke coklat, bisa ke pink juga. Pokoknya ini netral aja warnanya aku pilih. Dan aku cuma beli 2 aja dulu. Nanti kalau kurang, aku bisa tambah. Terus aku juga beli ini. Ini adalah bandana, headbands gitu. Nih, ada warna hijau, terus ada hitam putih sama abu-abu. Ini semua warna-warna netral gitu. Jadi bisa dipakai sama warna apa aja. Nih, kayak gini bisa masuk hijau. Kan? Terus hitam putih, bisa masuk kuning. Nah, pokoknya pilih yang netral biar bisa masuk ke semua warna. Nah, sekarang kita lanjut di bedong. Kalau bedong aku cuman beli 2 merek Boho Baby. Ini tadi sama satu pasang sama ini. Jadi nanti kalau keluar rumah sakit aku pakai ini. Ini ada warna pink sama warna peach. Kenapa aku pilih yang merek Boho Baby? Karena dia itu stretch gitu ya. Nih, ukurannya juga lumayan besar. Tuh, stretchy banget. Nih. Dan bahannya halus banget, aku suka. Kenapa aku cuman beli 2? Karena aku masih ada bedong sebelumnya dari Malaika. Nah, ini dia bedong-bedong yang sebelumnya yang punya Malaika. Daripada sayang dibeli lagi, makanya aku cuman beli 2 aja. Ini aku sediain 12. Ini kan Malaika masih punya 10. Terus aku beli 2, aku tambah 2. Kayak gitu. Ini juga nggak dipakai lama banget, makanya nggak usah banyak-banyak. Selain selimut buat tidur yang belum datang, aku juga beli selimut buat pergi-pergi. Ini merek Maison Elmesa. Ini kenapa aku beli? Karena bisa apa ya? Bisa multifungsi gitu loh. Nih gambarnya. Ini bisa
dipakai buat macam-macam deh. Tunggu aku bukain dulu. Nah kayak gini. Kenapa aku katakan multifungsi? Ini kan bisa untuk selimut nanti kalau keluar rumah sakit. Ini bisa dipakein buat selimut. Terus kalau misalkan kita lagi keluar rumah, kita nggak perlu bawa apron lagi, pakai ini aja. Nih, kita cetolin aja begini. Tuh, udah jadi apron menyusui. Jadi nggak perlu beli apron lagi. Tinggal ini aja. Jadi multifungsi banget. Terus ini juga bisa dicentolin di stroller. Kayak gambarnya kayak gini. Tuh. Nih, bisa juga misalkan kalau kita gendong baby di depan, kita tutupin pakai ini biar lebih hangat. Nah, jadi ini multifungsi banget. Aku pilih yang warna gingerbread kayaknya kalau nggak salah. Harganya juga nggak terlalu mahal. Ini ada pemainnya kayak gini ya. Ini aku rekomendasikan banget sih buat teman-teman yang pengen punya selimut multifungsi. Karena kalau selimut yang biasa gitu, yang kayak gini, ini tuh cuma sebentar banget dipakai. Pengalaman Malaika, aku punya kayak gini dulu. Cuman sekarang udah nggak ada karena sudah diambil, sudah dikasih sama orang. Makanya aku beli lagi. Tapi ini tuh sebentar banget dipakainya. Kalau ini, wah bisa dipakai sampai 1 tahun lebih. Atau sampai 2 tahun kalau buat menyusui di luar rumah. Nih, kan? Selanjutnya buat apa sih gendongan, aku ada Geos, gendongan instan gitu. Ini yang motif bintang, motif star ya, tuh. Ini. Terus ada yang motif warna pink, gambar love kayak gini. Sama ini, yang awan. Nah ini mungkin semua udah nggak ada motif kayak gini, tapi banyak banget motif lain sekarang karena ini tuh punya Malaika dulu, jadi aku nggak beli karena ini masih ada punya Malaika. Nah ini bisa dimanfaatkan buat dipakai sekarang. Ini penting banget sih, aku kepake banget dulu waktu Malaika. Aku selalu pakai kayak gini, gendongan instan kayak gini. Oke, selanjutnya kita ke perlengkapan tidur. Ini aku beli bed cover yang satu set gini. Nah, aku beli yang kayak gini aja. Tuh, jadi dapet bed cover bolak-balik motif kayak gini. Apa sih ini? Motif panda gitu ya. Ini aku suka panda gitu loh. Nih, warnanya abu-abu, netral juga. Terus dapat bantal satu, bantal tidur, terus dapat guling dua, sama bantal peyang satu, yang mahkota kayak gini. Nah, kenapa aku pilih ini yang kayak gini aja? Karena pengalaman Malaika dulu aku beli yang baby nest itu, yang ada apanya sih, yang ada kelambunya, itu dipakainya cuma sebentar doang, palingan cuma sebulan dua bulan gitu. Nah, kalau ini bisa dipakai lama. Nih, karena ini kan nggak ada pembatasnya gitu ya, kalau baby nest kan ada pembatasnya gitu. Jadi dipakainya sebentar doang. Dan punya Malaika juga dulu udah dikasih orang, makanya udah gak ada. Makanya aku beli lagi. Ini juga murah kok, cuman 100 lebih gitu. Ini bahannya halus banget, kemudian adem, lumayan tebal. Nah, karena ini gak ada kelambunya, makanya aku beli kelambu. Ini murah kok, cuman 20-30 ribuan. Dan ini lumayan besar. Tuh. Kalau yang baby nest kan kecil ya, jadi ya ukuran baby newborn aja. Kalau ini bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, ini masih bisa dipakai. Nah, untuk perlak, ini merek Sujita Umat yang Sugar Baby. Ini bisa aku pakai buat mandi atau buat alas tidur. Nah, kayak gini. Gambar Hello Kitty. Ini Malaika sudah pakai duluan nih karena dia suka banget sama Hello Kitty. Iya, Hello Kitty, Nak. Ini aku fungsikan misalkan kalau udah mandi terus pengen dikeringkan, aku taruh lapisannya kayak gini. Ini aku fungsikan juga buat tidur dia di siang hari karena kan kalau siang hari aku nggak mau pakein diapers gitu ya yang popok sekali pakai, makanya aku alasin pakai ini, terus pakai bedong atau sarung batik gitu ya, terus di bedong biar nggak tembus sampai ke kasur kita. Jadi butuh banget ini, aku cuman sediain satu.
Selanjutnya kita ke perlengkapan mandi. Untuk perlengkapan mandi itu aku beli bak. Malaika pinjam dulu baknya, nak. Pinjam dulu baknya ya. Oke. Ya basah. Awas jatuh licin-licin. Nah, ini aku beli bak yang murah aja. Ini harganya cuma 90-an gitu. Ini ada untuk mengeluarkan air. Kalau ini aku beli di baby shop ya, toko offline, karena mahal banget ongkirnya kalau online. Sebenarnya aku pengen beli yang warna putih yang kayak gini nih. Cuman ya gitu, ongkirnya tuh sampai 500 ribuan gitu loh. Jadi mending aku beli di baby shop aja, di toko offline. Ini modelnya. Nggak ada warna putih dijual di baby shop, makanya aku pilih yang pink. Ya standar aja kayak gini. Ini kepake banget sih. Punya Malaika dulu tuh retak pecah karena waktu dulu itu kan renovasi rumah, makanya nggak keurus. Makanya aku beli lagi. Aku juga beli ini baby butter. Ini mereknya Stella. Nah, kayak gini. Pengalaman Malaika kepake banget ini buat mandi, buat cebok. Karena kan kalau masih newborn itu agak susah ya buat dipegang, makanya aku harus sediain baby butter ini. Nah, gambarnya kayak gini, gak usah aku buka ya, pokoknya kayak gini. Tuh. Ada bantalnya. Nah, jaring-jaring ya. Teman-teman pasti udah tahu merek yang paling umum itu Sugar Baby. Ini selanjutnya untuk perlengkapan skincare. Ini aku beli tas kayak gini, ini dari Kinderkin. Ini tuh lumayan kepake banget buat taro skincare, buat taro sabun, perlengkapan baby biar nggak kececer gitu ya. Jadi aku siapin ini. Nah, di sini tuh bisa muat semua. Jadi ada ini juga slot-slotnya gitu nih. Jadi banyak slotnya, bisa ditaro macam-macam barang. Terus di sini juga bisa nanti ditaro diapers, terus sabun-sabun, terus segala macam perlengkapan baby lah, perlengkapan mandi. Nah, untuk sabun-sabunnya yang skincare, ini aku beli yang hospital bag. Aku beli yang kecilnya aja karena takutnya nggak cocok. Tapi ini dari dulu Malaika pakai yang merek Sweetsal, cocok-cocok aja sih. Nggak tahu untuk baby sekarang, siapa tau nggak cocok. Makanya aku beli yang kecil dulu. Ini ada baby hair lotion, terus ada baby ada hair and body, terus ada powder sama minyak telon. Yang di sini nggak ada, aku tambahkan kayak baby oil, terus baby color. Terus ini aku juga sediain yang my baby. Ini sebenarnya punya Malaika, tapi nanti bakalan aku beli lagi karena aku suka banget sama wanginya yang my baby ini. Dan ini juga hangat gitu ya, yang minyak telon ini aku suka banget pokoknya yang ini. Wangi khas bayi banget. Terus aku juga beli baby Rosie. Ini minyak telon krim, tapi khusus buat buat nyamuk gitu ya. Jadi kalau malam hari bisa pakai ini buat tangan, kaki. Nah, kayak gini. Selanjutnya aku beli diaper krim. Ini yang merek Pure. Tuh. Ini misalkan kalau habis ganti popok atau pantat bayi itu kemerahan, bisa pakai ini. Selanjutnya aku sediain ini Mustela yang facial, apa sih ini? Yang facial cream. Ini aku pilih yang organik ya, yang natural gitu, karena untuk wajah bayi itu masih sensitif, makanya aku pilih yang natural gitu, yang organik. Selanjutnya aku beli ini. Ini itu tisu buat buat mulut ya. Jadi misalkan ada putih-putih yang lengket atau habis menyusui itu, biasanya kan banyak putih-putih tuh. Nah, ini bisa banget dipakai buat ngebersihin daripada pakai kasa-kasa gitu ya. Dan ini udah direkomendasikan buat baby newborn. Nah, kayak gini. Ini selanjutnya aku beli ini Pigeon baby powder yang compact, karena kalau newborn itu sudah nggak disarankan pakai yang powder untuk wajah, makanya aku beli yang compact kayak gini. Ini sih biasanya Malaika sih yang pakai, tapi ya bisa sharing gitu ya. Nah, ini aku juga sediain cotton bud nih.
Ini buat jaga-jaga aja, kali aja ada upilnya gitu yang pengen dikeluarin. Sebenarnya aku juga pengen beli Ogi Bear yang buat keluarin upil, cuman belum beli sampai sekarang, masih mikir-mikir. Jadi aku sediain ini dulu. Selanjutnya alat mani-pedi. Ini aku beli baby safe yang murah aja, harganya cuma Rp35.000. Sudah dapat gunting kuku, gunting biasa, terus dapat pemikir. Nah, kayak gini. Nah, biasanya kalau newborn itu aku nggak berani pakai gunting kuku kayak gini. Ini aku pakein buat Malaika, dan untuk adiknya nanti aku pakai yang gunting biasa kayak gini. Terus dapat pencapit juga ya. Ini aku beli tisu basah. Ini tisu basah yang Mami Poko. Ini yang natural, yang 100% air murni. Terus aku pilih yang non fragrance, non alkohol. Pokoknya benar-benar 100% air murni. Dapat 2 pieces kayak gini. Terus aku tambahkan juga tisu kering untuk khusus bayi kayak gini. Pokoknya buat jaga-jaga semuanya. Pasti kepake deh. Nantinya ini aku juga sediain apa sih namanya ini, Wasmit ya, sarung tangan buat mandi nih. Ini ada yang merek Little Farmer House nih, kayak gini. Terus ada yang merek Nova. Aku beli 4. Pokoknya ini satu paket 2 pieces gitu. Nah kalau mandi sabunnya ditaruh ke sini, terus dilap dia ke bayi, jadi lebih gampang gitu, nggak usah pakai lap-lap gitu. Nah habis mandi itu kan biasa babynya dijemur gitu ya, bukan jemur kayak ikan asin gitu, enggak ya, kata dokter tuh kayak gitu, kalau kata dijemur itu kayak ikan asin katanya. Pokoknya kalau dijemur itu babynya tuh nggak boleh telanjang banget, terus harus ada pembatas gitu loh, jadi nggak langsung kena matahari. Dan aku sediain ini eye mask dari Sun Babes. Aduh lik-lik. Dari Sun Babes nih, aku pilih yang warna coklat kayak gini. Oh, ini murah juga sih. Teman-teman bisa pilih yang merek Sun Babes. Selanjutnya aku beli nih untuk laundry deterjen, karena kalau khusus bayi itu nggak boleh pakai deterjen pada umumnya ya yang kita pakai. Nah makanya aku sediain ini. Nanti aku mau cuci juga semua bajunya pakai ini. Sini tuh nak. Ini? Iya. Cepet nak. Ya. Ayo. Diapers. Ini aku pilih yang Mami Poko. Ini Malaika dulu pakai yang ini. Aku suka karena ini yang perekat ya, yang buat newborn. Terus ini ada indikator misalkan kalau full, pampersnya udah full. Oh, pampers, diapersnya udah full, itu warnanya berubah. Nah kayak gini, so. Jadi aku suka banget pakai merek Mami Poko ini. Nah untuk keperluan aku sendiri, aku baru sediain apa sih ini, pembalut bersalin. Ini yang dari Softex Maternity. Nah ini bisa beli di offline, di online juga ada kok. Terus aku beli ini bra menyusui. Ini yang merek Sorex. Aku baru beli 3 sih. Pengen tambah lagi, pengen cukupin 6 gitu ya. Ini buat pergi-pergi nih lumayan membantu banget. Kalau misalkan kita menyusui, jadi nggak perlu diangkat gitu ya. Tinggal dibuka aja nih cupnya, udah bisa menyusui. Nah untuk menyusui itu aku beli yang ini merek Omiland. Nah, ini rekomendasi para moms-moms juga semuanya. Merek yang Omiland. Nah, kayak gini, warna putih, terus belakangnya abu-abu dot-dot gitu. Ini serasi gitu ya, senada gitu sama bed cover yang tadi, terus dapat bantal. Jadi kalau misalkan kita lagi menyusui, kayak gini kan? Nah kayak gini tuh. Nah ini penting banget sih buat menyusui, jangan andalkan bantal biasa, karena aku pengalaman banget pakai bantal biasa itu belakang tuh sakit banget, nggak nyaman gitu loh buat menyusui. Nah kalau ini kan pas ukurannya, bener-bener buat menyusui gitu, jadi ya pakai ini. Terus aku suka ini bisa dilepas gitu ya,
covernya bisa dilepas jadi bisa dicuci. Terus kalau mau ganti tinggal beli covernya aja. Segini aja video untuk baby haul atau perlengkapan newborn. Nanti kelengkapan yang belum ada di sini nanti aku bakalan buatkan di part 2, barang-barang yang belum tiba. Ini aku liatkan yang sudah ada karena pengen aku cuci semua biar nggak numpuk gitu. Semoga barangnya cepet datang biar videonya nyusul nanti belakangan ya, biar nyambung gitu loh. Oke, segitu aja videonya. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat. Kalau ada yang kurang bisa tambahkan di comment section. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Lika, bye dulu. Bye. Ya, lihat dulu. Lika, bye dulu. Lihat ini, lihat sih. Bye. Bye. Okay guys.